Emma. Aku merupakan seorang manusia dari masa depan. Aku juga merupakan generasi yang bijak dalam bidang teknologi di dunia metropolis ini. Korang mesti tertanya-tanya, macam mana aku boleh berada di sini? Dan macam mana aku boleh keluar dari tempat ini? Di sebuah bandar metropolis yang sejahtera, maju dan berkembang pesat, terdapat pusat utama teknologi iaitu Alpha 235 Center. Pada suatu hari terdapat satu virus yang menyerang sistem teknologi. Namun ini bukanlah halangan besar bagi pekerja Alpha 235. Semua bertindak dengan segera. Okay. Ketika itu, aku dalam perjalanan masuk ke dalam makmal sambil membawa laptopku. Sistem sedang dilancarkan untuk memindahkan virus itu ke planet Metafolia. Dan tiba-tiba, aku tidak sengaja terkena imbas oleh sistem hologram. Alamak, aku pula yang terikut hantar ke planet ini. Aku mesti keluar dari sini. Semestinya dengan mencipta sebuah portal. Nasib baik aku membawa komputer rimbaku bersama ke sini. Bagus. Tapi, adakah aku akan terus kembali ke Metro Borneo atau tersasar ke tempat lain? Aku dah agak dah. Aku kena patah balik. Aku cuba dan cuba sebaik mungkin untuk kembali ke Metro Borneo. Aku cuba mencipta laluan portal yang tepat ke Metro Borneo. Kali ini aku pasti berjaya. Yes! Aku berjaya kembali semula. Hah, apa? Ternyata, itu hanyalah dunia mimpi. Haish. Aku rasa nak putus asa. Aku lebih rela tinggal di sini. Tapi, tak boleh. Aku kena kembali juga. Sebagai generasi penerus teknologi Alpha 235. Aku sememangnya boleh. Emma? Tak sangka, kali ini aku betul-betul berjaya kembali ke Metro Borneo. Bagaimana kamu boleh kembali semula? Aku menceritakan cabaran yang aku hadapi dan segalanya untuk kembali ke sini. Setelah itu, aku diberi pengiktirafan sebagai generasi harapan teknologi Alpha 235. Sepertinya, aku merindui planet Metafolia. Kamu sangat bijak, Emma. Melalui pengalaman itu, aku belajar untuk tidak putus asa dan usahalah kunci kerjayaan. Serta kemahiranku dalam bidang teknologi membantu mendorong aku kembali semula.